Diduga berusaha mencari makanan, belasan ekor gajah masuk ke permukiman warga dan merusak sejumlah pondok di Kabupaten Kampar, Riau. Tidak ada korban dalam perusakan pondok tersebut. Belasan gajah liar yang berasal dari kantong gajah Tahura menghancurkan 3 pondok rumah warga Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau. Seluruh isi rumah yang terbuat dari papan ini porak-poranda dan nyaris rata dengan tanah. Konflik gajah liar dengan manusia di Kecamatan Tapung dan Minas kerap terjadi karena di lintasan gajah sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Kawanan gajah liar ini kerap keluar masuk kampung dan kebun warga karena di kawasan tersebut merupakan lintasan gajah, di mana sekitar 40 km dari lokasi tersebut merupakan kawasan kantong gajah liar dari Taman Hutan Raya atau Tahura Minas. Tidak ada korban jiwa dalam pengerusakan ini karena saat gajah datang, penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Saat ini pihak BBKSDA Riau sudah melakukan upaya pengusiran gajah liar dengan cara konvensional dengan membunyikan meriam, mercon, dan suara yang keras. Penggiringan atau pengusiran secara manual, artinya dengan yang konvensional lah, artinya dengan apa bunyi-bunyian, mercon, meriam, dan lain sebagainya. Nah, nanti apabila upaya ini tidak berhasil mendesak atau menggajah kembali lagi masuk ke Tahura, maka akan kita lakukan dengan pengiringan menggunakan gajah Cina. Konflik gajah liar dan manusia di kawasan tersebut kerap terjadi karena kawasan hutan sudah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan pemukiman warga. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan.